Assalamualaikum sahabat crafter LB Collection. Jumpa lagi. Kali ini mau bikin apa ya? Bikin strap sekaligus konektor masker yang mewah yuk. Seperti ini. Cantik kan? Yang mau ikutan silahkan simak videonya sampai akhir ya. Oke, mari kita siapkan bahan-bahannya. Yang pertama, tali rajut sepanjang 75 cm. Untuk pembuatan tali rajut ini ada di video sebelumnya ya. Kelopak bunga ais warna ungu. Kelopak bunga daisy warna putih, manik ice bead ukuran 12 dan ukuran 6, kristal ceko ukuran 8, stopper pear, stopper klakson, ring O ukuran 8 dan ukuran 5. Dan yang terakhir, kokot udang ukuran 1,4. Yuk, langsung saja kita mulai membuatnya. Yang pertama, masukkan tali ke dalam stopper klakson. Yang perlu diingat, bagian lebar selalu berada di luar dan bagian yang kecil atau tipis berada di dalam. Seperti ini. Setelah itu, kita masukkan stopper pear. Kita gunting ujung tali lalu kita bakar. Setelah jadi seperti ini, kita sisihkan dulu. Kita siapkan untuk rangkaian bunganya. Untuk rangkaian bunganya, kita siapkan paku 9. Kita masukkan kristal ceko, manik ice ukuran 6, kristal ceko lagi, manik ice ukuran 12, kelopak bunga, dan kristal kita ceko lagi. Jadinya akan seperti ini. Lalu kita ulir ujungnya dengan tang ulir. Nah, seperti ini. Kita buat dua. Ingat polanya,
kristal Ceko. Money Ice ukuran 6. Kristal Ceko lagi. Money Ice ukuran 12. Lalu kelopak bunga kristal Ceko lagi. Oke. Kita lingkarkan. Jadinya akan seperti ini. Lalu untuk sisi-sisinya kita gunakan kelopak daisy. Kita rangkaikan dengan kristal Ceko menggunakan paku mati. Kita potong seujung jari. Kemudian kita lingkarkan. Kita akan membuat 4 buah seperti ini. Oke, kita sudah buat 1. Tiga. Empat. Kemudian kita akan memasang kokot udang. Kita pasang kokot udang di ujung rangkaian yang ini. Kita ambil tali yang telah kita siapkan tadi untuk memasang rangkaian bunga yang sudah kita buat. Kita ambil ujung benang. Di ujung benang ini ada sela-selanya. Seperti teman-teman lihat, ini ada sela-selanya. Kita masukkan ring O ukuran 8 ke dalam sela-sela benang. Kemudian kita kaitkan ke besinya. Seperti ini. Lalu kita masukkan
bunga daisy kecil, lalu rangkaian bunga yang panjang, lalu bunga daisy kecil lagi. Kita tutup rangkaian di satu sisi. Jadinya akan seperti ini, teman-teman. Oke, kita buat di sisi satunya. Masukkan besi ke sela-sela benang, kemudian kita masukkan ke besi stopper pair ini, lalu masukkan sesuai urutan yang tadi. Bunga daisy 1, lalu rangkaian bunga panjang 1, bunga daisy lagi 1. Kita tutup ring O. Dua sisi sudah selesai. Jadinya seperti ini. Cantik kan? Cocok sekali nih untuk dipakai acara formal. Karena penampakannya mewah. Mudah kan cara bikinnya? Selamat mencoba!